Gel gel nereye gel. Kabur yapıp bile. Selamat pagi Istanbul. Selamat petang ke tengah hari ya KL. So pagi ni aku live di Istanbul, Turki. Aku sampai flight pukul 10 malam malam dekat lapangan terbang antarabangsa Istanbul. So pagi ni aku round-round dekat bawah hotel ni. Oh, dia punya elak, dia punya tram ni kat sini. Ni ialah kawasan bawah sekitar hotel tempat aku menginap dekat Istanbul. Dia ada tram juga ni. Kedai nasi lemak dia. Banyak kedai tak buka lagi lah actually. Baru pukul 8 pagi dekat Turki. Wah, ada Mehdi juga. Mehdi dia pagi-pagi buta dah buka dah. Dah laluan tram ni, tapi jalan ni kereta pun boleh lalu juga. Morning, morning semua. Thank you for joining live JK. Banyak bangunan-bangunan bersejarah juga dekat Istanbul ni. So dekat bawah hotel ni semua kedai dekat. Semua kedai dekat kat bawah ni, macam-macam kedai ada. Oh, makanan tradisional dia ni, nanti kita try lah makanan-makanan ni. Bangunan-bangunan dia tradisional lah, macam design masjid ke memang masjid tu aku pun tak pasti lah, tapi dekat je lah dengan aku punya hotel. Aku ingatkan tak sejuk kan, rupanya sejuk jugalah. Aku dah selamba tak pakai jaket, tak pakai sweater sebab buka tingkap dekat hotel tadi macam tak sejuk pun. Dia kata semalam dah 16 ke 17 degree. Dia macam sejuk sikit je daripada England. Ini kedai rempah-rempah dia kot. Ramazan Canvas. Ini pekan ni. Sepanjang jalan ni banyaklah kedai-kedai. Pizza lah, McD lah, Lotti Bistro lah. Lotti ni dalam bahasa Melayu roti lah kot. Lotti Bistro, Lotti Bistro. Kita try lah makanan-makanan sini. Merci Mac Korbasi 58 lira. Tavuk Korbasi 60 lira. Ada set brunch. They accept dollar, accept euro, accept Mastercard dan Visa. Macam mantap.
Inilah dia guys. Pekan pekan apa tak pastilah, tapi dekat Istanbul lah. Sebab aku baru je sampai tengah malam semalam. Aku dekat kawasan mana ni pun aku tak pasti nama dia. Ada ATM. Yap, kredit Akbank. Yap, kredit Akbank. McDonald ada, Burger King ada. Bangunan-bangunan kubah dia macam masjid lah. Tapi aku tak pastilah itu masjid ke apa kan. Tapi subuh tadi memang kuat lah dengar azan kat sini. Berbeza dengan England, UK, dekat Istanbul, Turki ni diorang left hand drive lah. Tak macam dekat England kan, right hand drive macam Malaysia. Di Red Star JK pakai vintage keys. Patutnya memang kena pakai jaket lah. Aku yang menggatal tak pakai jaket. Memang sejuk pagi ni. Jangan sibuk nak pergi kerja. Adalah jauh, aku baru je turun bawah aku punya hotel ni. Aku dah sampai dekat Pekan tu. Kita gamble main reda je. Jalan-jalan serupa kat jalan. Kat KL. Ni makanan sarapan tradisional diorang ni kot. Yang jual pakai basikal ni kat tepi jalan. Ada polis jaga, bagus. Pagi-pagi polis dah masuk kerja. Polis ke security, security tram ke tak tahu lah. Metro Istanbul. Oh ini aku ingat. Aku boleh faham ni walaupun aku tak pasti tak tahu Turki, bahasa Turki. Ini wayang ni, Safak Sinema Lari. Dia punya sinema ni rasanya ni. Tengok wayang kat sini kot. Oh cantik tu. Hey bro Frankie, bagi 99 star. Thank you, thank you. Apalah korang bagi-bagi star, tak payah bagi star. Ngambilkan duit korang je. Jangan bagi star lah bro Archibald. Sampai dekat 100 star kau bagi, tak payah, tak payah bagi star. Ngambilkan duit korang je. Live IB ni pun satu ni, dia automatic je. Suggest untuk bagi star dekat live. Tak perlu, tak perlu bagi star lah. Simpan-simpan duit korang. 99 star tu semua pakai duit tu. Thank you bro Cibal. Rakan se-Chelsea JK ni. Walaupun Chelsea kalah pun dia rajin bagi bintang dekat JK. Tak payah bagi bintang, tak payah bagi bintang eh. Kawan-kawan lain tak payah bagi bintang. Simpan, simpan duit. Baik beli sarapan. Dekat hotel aku pun ada provide sarapan tapi pukul 7.30 sampai pukul 10.30. Tapi aku turun, aku terus pergi round dekat Pekan bawah ni. Masjid apa tak tahu ni, tapi bangunan ni memang bersejarah. Merah lama punya bangunan. Thank you semua yang baru join. Hilmi Nadim, Vincent Lau, Syarizal Hashim, Farhan Crespo, Ashraf Azizi, Kahiri Daud. Thank you Muhammad Faiz Basir. Thank you semua yang baru join. Haji juga try ni. Sampai dekat Istanbul. Orang sibuk gulu gilik ni nak pergi office ni. Aku ni jalan bertentangan ni. Sebenarnya one way ke ni? Suka hati aku punya jalan. Kat sebelah sana pun jalan ke sini, ke sini juga. Lawan arus. Lawan arus. Starbucks dah dua dah Starbucks kat sini. Starbucuk ni tadi ada Starbucuk kecil kat belah sana. Sini ada Starbucuk yang lebih besar. Santai dia orang pagi-pagi sarapan dekat
Stok bucuk. Ini makanan tradisional dia, roti sarapan bagi-bagi kat sini. Sekerbang. Marques Gumus. Marques Gumus ni kedai makanan dah kot. Besar bintang. Apa benda pula ni? Turki ni pun ada pelangi-pelangi ke? Ada pride-pride ke? Tak main colour pelangi lagi. Fuh, Muhammad. Tengah salju ke tu bang? Habis putih jambang semua tu. First time ni Muhammad komen kat live aku ni. Aku kat London, aku kat Manchester, dia tak komen pun. Aku sampai Istanbul dia komen. Dah dekat Hagia Sophia. Mungkinlah TI Red Star. Mungkinlah, aku tak pastilah nama tempat ni kat mana. Yelah kot, Sophia. Sophia ke Sophia Rudin, aku tak pasti. Istanbul Büyükşehir Belediyesi. Ni ada kedai Hafiz Mustafa ni sebelah bank. QNB Finance Bank. Sebelah dia Hafiz Mustafa 1864. Ada juga warung macam kedai mamak ni. Tempat kedai mamak orang pizza ke apa? Pazade Coffee, Pazade Buffet Coffee. Sejuknya. Aku tahu aku pakai jaket tadi. Arel buka tingkap dekat office. Macam tak berapa sejuk. Dah keluar sejuk. Selamba pakai. Pakai jersey short sleeve. Anwar Azizan tak sejuk ke tu? Sejuk. Orang nyasar dan pakai jersey biasa je. Lama-lama dekat sini. Patutnya kena pakai jaket juga ni. Sejuk. Tapi tak sesejuk dekat England lah. Pun dah sibuk lah ni, macam bus stand ni. Getir bi murtuluk mutluluk. Tak balik lah. Thank you semua yang baru join. Wani Jamil, Muhammad, Nawir, Netwet, Azizul Muhammad Hassan, Anwar Azizan, thank you. Teman aku live kejap pagi ni dekat Istanbul, Turki. Ya, juga kedai Sibinia ni, kedai-kedai Sibinia ni. Inilah Hafiz Mustafa, muka dia ni 1864. Hafiz Mustafa. Kedai-kedai premium kot, roti-roti yang premium. Hajim Roslan, berapa hari Istanbul je? 4 hari Jim. Aku 4 hari kat Istanbul, 3 malam. Ni hari ke hari pertama lah, hari kedua lah ni. Aku sampai tengah malam semalam. Ni hari kedua lah. Hari kedua. Hari pertama memang tak ke mana-mana lah. Sebab apa? Sampai pun dah lewat. Kirol Abdullah. Assalamualaikum JK. Waalaikumsalam Mr. Kirol Abdullah. Pakcik ni buat mes lah. Terima kasih.
thank you semua yang bagi bintang tadi. Terima kasih ya Acibal. Dah, jangan bagi lagi bintang. Aku tak nak terima bintang. Kita bersia-sia di sekitar Istanbul. Kota Istanbul. Merkez Gumus. Agaglu Dovis Change Office. Oh, tempat tukar duit lah ni. Ni Seco Bank. Seco Bank. Oh, inilah nama jalan ni. Yeniçer Relief. Kadisi. Mana ada Adik Kandar Sur tak? Tak pasti lagi lah kira. Nantilah kalau ada, nanti aku cari. Rindu juga nak makan nasi kandar kan. Ni apa ni, kurma ke? Kedai-kedai kat sini baru je nak buka. Aku dah patah balik ke jalan nak pergi hotel aku ni. Sarapan kat hotel lah, sebab hotel tu siap provide sarapan ni dari 7.30 sampai 10 pagi. Baiklah, polis ni memang ada lalu lalang. Mana simpang nak masuk hotel aku tadi, aku tak ingat. Asah je lah. PP, tak selam jersi ke? Ada bandel ke? Kau aku round-round ni, P. Aku round-round kat bawah ni, kot-kot ada. Ada kabut ke kan? Kabut sel ke boleh aku singgah? Aku tak tahu lagi, ni baru first day aku dekat Istanbul ni. Tak banyak sangat tempat yang aku tahu lah. Sana tu macam laut ujung sana tu. Yelah, aku rasa kita dekat tepi laut lah. Itulah, sana tu laut tu. Tak ada selam jersi tapi kalau ada orang jual macam bandel ni bolehlah singgah. Seriu Sefa Cafe Restaurant. Maizah Hakim pergi. Abang tengok tepi laut, macam jauh sangat pula tepi laut tu. Nantilah, kita ada 4 hari kat sini. Nanti kita try pergi kat sana. Belah sana tu laut. Laut ke tasik ke, tak pasti, kena pergi dekat tu. Oh, ni ada kedai Faruk kat sini. Kedai Faruk. Faruk Gulu Gul Faruk Gulu 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 Faruk Gulu Gulu. Faruk Faizal ada tak? Ni ada kedai Faruk Gulu Gulu kat sini. Tak hunting sign Erdogan ke? Kira Abdullah. Erdogan pun tak tahu duduk kat mana. Kalau pergi jumpa dia boleh lah. Erdogan Metro Istanbul lah nama transport dia ni. Chamber Litas Istas Yono. Ini nama-nama stesen dia ni. Berkilar Gunes Tepe Yom Vusselim Soganli Akin Kula Gundrogen. Gundrogen mana? Kita kat mana stesen mana ni? Anu Azizan, depan sikit simpang 4 terus je. Apa benda tu? Laut lah. Simpang 4. Ya, dia orang
aktif lah. Pagi-pagi dah buka. Tak macam kat UK pukul 9 baru nak buka kedai. Banyak lah kedai-kedai makan buah-buah limau ni. Semua kedai-kedai dekat lah kat sini. Ni bahan buffet. Buffet ni apa? Cafe. Sandwich 40 30. Tukar duit. Boleh tukar duit kat sini. Sama lah kubah ni dengan kubah sana tu. Takkan masjid kot sebelah-sebelah. Mas Gul. Banyak ni orang sarapan roti kat sini. Pelik dia orang tengok aku tak pakai jaket ni. Aku pun silap tak pakai jaket. Sejukkan lah. Dia orang semua pakai jaket sejuk. KL ni selamba pakai jersey sekeping. Gempa bumi tu belah mana je PP? Gempa bumi tu jauh daripada sini B. Dia dekat dekat utara ke mana? Ini Azuro. Azuro ni kedai emas lah ni. Gold Sas. Kena balik ambil jaket. Cannot hold lah. Very cold. Cannot hold, very cold. Berkibar bendera Turki besar sana. Ni macam dataran lah ni. Dataran apa lah nama dia kat sini ni. Tapi relax je dia orang. Bandar Istanbul, Turki. First day JK dekat Istanbul. Pagi pukul 8 lebih. Tak pusing-pusing eh. Boleh tengok mana. Kalau korang ada yang dah pernah sampai sini, boleh suggestkan mana-mana tempat yang menarik. Aku first time sampai sini. Thank you semua yang baru join. Muhammad, Nur Safi, Afzal, Khalidin, Remy Daud, Mus Blues, Saril Halin, Patrice J. Halim is watching. Helmi Faizal, Muhammad Adam is watching. Thank you, thank you. Thank you semua yang join live aku. Fidaus Rahman, Ajim Roslan, Syuk Sepet, peneman setia live JK. Muhammad tadi mana? Dah hilang. Tadi kemain lagi. Muhammad ada lagi ke? Dia bawa balik dari Itali tu, Rome kan. Tempat dekat sini lah, tempat dia orang duduk. Allahu Akbar. Thank you semua yang baru join live aku. Aku scroll eh, tengok mana-mana komen-komen yang terlepas. Masa jalan tadi, lintas-lintas jalan tak berani pula nak baca-baca sangat komen. Dia ni tadi Muhammad ni. Sejuk lah, kena balik ambil jaket lah. Ambil jaket tadi. Best juga. Sini kita berjalan. Jom berjalan cari hotel. Muhammad Rizal Abdul Razak. Good. Chelsea. Good. Potter.
buat tu, bukan cucuk duit. Macam biasalah, mau parti banyak dekat Europe ni. Dekat England pun banyak mau parti. Ni tahu apa ni yang kita baca? Chamberlitas. Macam nama bekas pemain Arsenal yang main Liverpool tu lah. Chamberlain. Chamberlitas. Okay, dia tulis bahasa Turki lah. Tak faham. Ni dia tulis bahasa Jawi. Chamberlitas tam akhdil man ma'ibd abulun fi rumaman qibal al mabir atura kistatinaniyah allawul fi al shalashinata man al quran al rabbi' Al-Maykaldi Haza Al-Nasib Al-Aziyyata. Susah lah baca. Sadakallah Al-Azim. Chamberlitas lah, senang nama tower ni. Chamberlitas. Wah, ada bahasa Inggeris kat sini. The Column of Constantine, Chamberlitas. In 330 AD, the 57-meter column was removed from the temple of Apollo in Rome and erected in the square that had been once called Forum of Constantine, one of the seven hills of the then new city on the order of the Roman Emperor Constantine I. The column was formed by placing 8 columns of 3 tons and 3 meters diameter rings and a pedestal on each other. Baca lah. Susah. Yo, baca Jawi tadi macam nak mengaji pula. Harap tak ada orang Istanbul kecam aku tadi lah mengaji kat sini. Baca pun mengangkat-angkat. Ni lah tower. Tak sejuk ke Anthony Martin kat Turki Helmi Faizal. Dia tulis Arab dah, Muhammad Izzat. Dia orang tak pelik kan pakai jaket? Tak pakai jaket tu. Satu hal, pakai jersey Chelsea tu yang dia orang pelik tu. Ha, tu lah. Selaku dia orang ni. Tak ada pula yang nak troll JK. Ha, ni lah tower ni. Tower tempat aku mengaji tadi tu. Sekali tulis Arab lah. Okay, jom. Nanti kita live lagi lah. Aku jalan pergi hotel. Makan sarapan yang disediakan. Lepas nanti ada masa, nanti kita jalan-jalan lagi kat tepi laut ke, dekat Turki ni, nanti kita live lagi. Tapi sementara tu, kita teruskan live. Mana simpang hotel aku tadi pun aku dah tak ingat. Selama dah lah, first time turun, first time merayap. Gila JK ni. Tapi dekat London, dekat Manchester pun aku buat perkara yang sama juga. Aku tak pernah sampai aku jalan je merayau. Kasut ada ni tadi. Pipi tadi tanya, Pipi tadi tanya jersey. Pipi ni kasut ni. Kalau bandel tu bukan. Hello. Hi. No. I just looking around. I'm just looking around. Excuse me. Never. Thank you. Next time I come back. Next time I come back with my wife and with my children. Next time. Thank you, brother. Galatasaray Besiktas. Tu data roaming ke? Beli SIM sama. Ni data roaming. Aku pakai Digi aku je. Roaming. Budak-budak pekerja kedai ni pandai tarik pelanggan. Ajak aku masuk tengok beg kulit lah. Tengok kasut lah. Kerja kedai jersey tak nampak lagi. Jumpa kedai kasut je dengan kedai beg. Dino, Istanbul tu tempat keramat 2005. I join live. Oh, betul lah tu. 2005 dulu ada final antara Besiktas dengan Galatasaray. Ha, itu je yang aku ingat 2005 tu. Ada pasukan England datang main dekat Istanbul ke? 2005? Tak ada lah Dino, aku tak ingat lah. Cerita lama-lama sangat tu aku tak ingat lah. 2005 Istanbul ada apa lah. Orang Liverpool sebut 2005 Istanbul final. Kita tak tahu apa-apa pun pasal benda tu. Yang aku tahu, yang aku ingat lah,
kat Wembley semalam ada satu pasukan tu menang League Cup lawan pasukan Pakistan. Istanbul punya final 2005, tak ingat. Sorry. Maaf kan Dino. Tak ingat lah, kita sejarah-sejarah lama ni nak ungkit-ungkit ni tak sedar lah. Tak payah ungkit lah. Okay. Anjis. Dino bawa Dino. Sekarang ni mana jalan nak pergi hotel aku ni? Aku kena ingat stesen LRT tadi. Mana? Ah, betul lah, depan tu MacD. Depan lagi. Dah jauh punya aku jalan. Semoga Chelsea terus kalah. Chelsea kalah padahal. You know, MU lah. 6 tahun tu dia tunggu nak dapat piala pertama dia. Chelsea baru berapa tahun lepas menang piala dunia pula tu. Setakat 10-15 tahun lagi tak ada piala, tak ada hal lah. Hai, good morning. Setakat 10-15 tahun tak ada cup, tak ada hal lah Dino. English team terakhir yang menang Club World Cup, tolong bagi aku, bagi tahu aku siapa. Ha? FIFA Club World Cup, club terakhir daripada England yang menang siapa? Chelsea kan. UEFA Super Cup, club pertama, club terakhir yang menang UEFA Super Cup daripada England, club mana? Aku tanya kau, tolong jawab. Ha. UEFA Champions League, club terakhir daripada England yang menang UEFA Champions League, club mana? Jawab, Dino. Kelab England terakhir yang menang UEFA Europa League, tolong bagi tahu aku kelab apa. Last English team yang menang segala-galanya dekat dunia dan Eropah, tolong bagi tahu aku Dino. Liverpool tak ada apa-apa, tolong senyap lah. Dah kalah dengan Real Madrid 5-2. Minggu ni kita repeat second leg Champions League. Oscar Andy, bila nak menang ni Blues bang? Lari lag lah. Baru je. Assalamualaikum. Baru je. Kita baru je menang piala. Tak rasa ni Dino. Tangan aku ni masih rasa lenguh lagi. Last angkat piala yang tak berapa lama lepas. FIFA Club World Cup lah tu. Berat tu. Lenguh tak hilang lagi. Nak troll Chelsea asyik galah eh. Baru berapa game. Tak lama lagi Porter kena pecat, kita menang lah balik. Piala tu tak ada hal. Piala tu tak ada hal. Kita masuk dekat lorong tu. Pandai kau ajak aku kutuk MU. Tak nak terbabit. Relax Adino. Kita borak-borak santai. Troll menerol ni. Troll Chelsea tak ada hal. Yelah, Chelsea baru lupa kalah kan. Tak menang berapa game. Tapi dekat trofi kabinet kami tu masih panas lagi trofi-trofi tu. 2021 last menang FIFA Club World Cup, UEFA Super Cup, UEFA Champions League. Last English team menang UEL pun Chelsea juga 2019 lawan Arsenal 4-1. Ni kalau teror sangat Arsenal dengan MU menang lah UEL. Jadi kelab terakhir yang menang daripada England. Muhammad Rizal, salam Zohor dari KL bro, Jeff Karim. Oh ok, salam Zohor lah, dah Zohor lah. Sini baru pukul 8 lebih. Oscar Andy, Harry Potter konon kot awal lead banyak menang. Oh dah lah, dia nak main championship tu season depan tu. Pak Oscar, Potter nak main championship season depan, senang sikit. Dia punya opponent dia mudah-mudah sikit kalau main championship. EPL ni sangat ramai pencabar. Thank you semua yang baru join. Yang baru join bergurau-gurau dengan JK, thank you. Sedap-sedap gurau-gurau dengan Dino. Kita tengok bangunan-bangunan dia lah. Oh, tu lagu negara aku ke apa tu? Oh, ni sekolah kat sini. Dia nyanyi lagu kebangsaan dia ni. Itulah ada basketball punya tu. Lagu negara aku dia tu. Medan Supermarket.
Sultanat Fish and Kebab House. Ini bekas ngebor bumi ke apa? Ada gap antara dua bangunan ni. Sultan Sulaiman Haman White House Hotel. Ini White House Hotel. Dia makan kat sini je table dia orang. Sini area dalam ni semua hotel lah ni. Okay lah, nanti kita live lagi lah daripada Istanbul. So kita stop kat sini dulu lah. Aku nak mencari hotel nak balik. Aku pun tak ingat kat mana hotel aku tadi. Alright, terima kasih semua yang join live aku pagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada JK di Istanbul. See you again in next live.